Dari cabur lain, pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin menambah pundi-pundi medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Ya, Erwin menjabat emas di kategori 81 kg putra. Atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah perolehan medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Erwin menyabet emas dan memecahkan 3 rekor angkatan SEA Games. Rekor pertama diukirnya pada angkatan snatch dengan 158 kg melampaui catatan sebelumnya milik Rizky Juniansyah di SEA Games 2021 lalu. Lalu pada angkatan clean and jerk, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu membukukan angkatan 201 kg, mengalahkan rekor milik atlet Thailand Surt Suamnat Thaut di edisi Vietnam lalu. Dari total angkatan, Erwin juga melewati rekor Nat Thaut dengan total angkatan 355 kg. Di sini karena lagi panas ya, jadi pas kejuaraan juga lumayan panas sih. Terus orangnya sedikit, nggak kayak biasa kan ada belasan orang biasanya kan. Jadi pemanasannya cukup cepat. Kesusahan sih alhamdulillah diringankan sama Allah. Pesan-pesan buat teman di rumah, semangat terus SEA Games berikutnya. Ini menjadi medali emas ke-73 yang diraih kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Dari Phnom Penh, Kamboja, Putu Bagus Nur Ariadin, iNews melaporkan.